Assalamualaikum sobat, ini ada speaker kolom nih yang bermasalah di speakernya, jadi suaranya agak geprek, jadi gember gitu. Jadi saya coba diperbaiki dulu. Untuk amplinya juga harusnya toa juga ya, yang 100 volt. Speaker ini isinya ada 4 dan semuanya nyala, cuman geprek doang. Speaker ini high impedance 100 volt. Jadi di dalamnya itu terdapat trapo ya. Jadi di dalamnya itu ada traponya. Dan merek dari speaker ini adalah Toa. Jadi tidak bisa menggunakan power biasa ya, karena suaranya bakalan kecil. Batasan geprek ya, karena ini lembar banget nih. Jadi kayak mau sobek ini daunnya. Nanti saya akan perbaiki dengan teknik yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan bagus. Seperti ini trapo OT-nya. Makanya speaker ini tidak bisa untuk ampli biasa. Jadi harus ampli toa yang keluaran 100 volt. Di seri sistemnya ya, di seri jadi plus plus ke min, dan dari out dari min ke min dan plus ke plus speaker. Jadi di seri ini, di seri hasilnya 88 jadi 16 ohm, ini 88 16 ohm, kalau digabung jadi 8 ohm, ini 8 ohm ya totalnya. Ini bagian belakang speakernya, ada saklar putarnya yang bisa dipilih. Ini salah satu contoh ampli toanya. Ini bagian belakang ampli toanya. Untuk speaker biasa atau speaker yang ada traponya seperti speaker Coleman. Sekarang tinggal memperbaiki daun speakernya nih yang sudah lembar atau geprek suaranya. Ini dengan mendebalkan daun speakernya supaya tidak lembar lagi. Namanya lem kayu. Lem kayu seperti ini nih, lem kayu banyak dijual di toko bahan bangunan. Untuk cara seperti ini sih sebaiknya jangan dilakukan ya, karena ini alternatif ya, daripada kita mengganti dengan daun speaker yang memang agak susah juga dicarinya, apalagi sampai mengganti speakernya, karena ini speaker originalnya ya. Ya memang ini bagus sih, suaranya keras sebetulnya. Ini saya sengaja ditebalkan saja karena speaker ini udah mau hancur. Jadi saya tebalkan saja, tapi kalaupun yang ringan-ringan saja sih sebaiknya tipis saja. Tapi karena memang ini kondisinya udah hampir mau putus ya daunnya. Berikutnya dijemur di bawah matahari yang terik sampai kering lah, pokoknya antara 3-4 jam. Sambil nunggu kering, dipilok dulu RAM-nya. Ini setelah 3 jam ya, jadi sudah kering. Hasilnya cukup bagus ya. Dan suaranya juga normal. Walaupun memang agak gini ya. Ya, tapi daripada hancur lah. Sekarang dicek dulu nih. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Speaker kolom ini 100 volt, ini tidak bisa untuk power yang biasa ya. Jadi harus high impedance. Untuk power low impedance atau power biasa
itu tidak akan cocok ke sini, nanti suaranya kecil. Jadi harus dimodifikasi dulu dengan memasangkan kabel ke dalam sini ya. Jadi dimodifikasi, jadi si kabelnya itu langsung ke speaker. Ini mengeluarkan 8 ohm ya. Contohnya seperti ini, kita buka dulu. Dan kabelnya itu yang plusnya itu ke sini. Yang plusnya ke sini, yang minnya ke sini. Jadi sudah saya solder di sini. Ini yang plus, ini yang min ya. Dan ini sekedar tahanan biasa aja. Tahanan kecil karena saya mau cobanya dengan power yang besar, jadi cuman di gini doang, digulung seperti ini, tapi sih tidak terlalu ya. Sekarang sudah beres, ditutup lagi. Nanti kita tes di luar ya, kebetulan ada pemanor Mardi, kita tes dengan musik karinding ya. Asal usulnya oleh adanya kesenian tradisional. Tradisional itu yaitu asal usulnya antara Mbah Congkran Buana sareng Mbah kesenian lain terpaksa mengambil. Belanda menyerang ke Indonesia pakai senjata kecil, dilawani oleh zaman sekarang. Ini jaraknya jauh banget, berapa meter ya? 30 meter ada kayaknya. Alhamdulillah, wa syukur ala ni'mah, makasih budik, muji syukur kanu gagahan yuk. Bangunan, mantana, parantos aja dina keberesan, segala rupina, alhamdulillah. Didoakan, segera buka putra doi lah.